Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk bersama kalian semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita dari syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya mendapatkan banyak ilmu. Karena beberapa hari yang lalu saya masih di Singapura, mungkin sekitar 4 hari yang lalu saya di Singapura, 3 hari yang lalu saya di Malaysia, 2 hari yang lalu saya di Palembang, hari ini saya sudah berada di Semarang, dan besok saya sudah berada di Sumatera lagi. Pelajaran yang saya ambil adalah ketika cinta sudah berbicara, maka semua bisa menjadi nyata. Sahabat-sahabat Muslim dan komunitas-komunitas lain yang ada di Semarang, mereka banyak membantu saya, di antaranya sahabat-sahabat Cah Hijrah dan lain sebagainya, banyak membantu saya di dalam berdakwah seperti di Bandung beberapa waktu yang lalu. Maka panggilan cinta tersebut membawa saya sampai ke Semarang. Alhamdulillah, itu adalah pelajaran yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu saya ingin memberitahu kepada kalian, kalau kalian ingin ibadah diterima oleh Allah, maka kuncinya satu. Kunci ibadah adalah apa? Cinta. Kunci ibadah adalah cinta. Tanpa cinta, maka seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah sampai kepada Allah. Maka bohong ketika salah seorang mengatakan bahwa dirinya banyak melakukan ibadah, akan tetapi dia tidak memiliki cinta dari hatinya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya teringat seseorang yang bernama Majnun atau Qais bin Al-Mulawwah, yang sering diceritakan oleh sebagian orang dengan nama Majnun Layla. Tahu Majnun Layla? Majnun pecinta kepada Layla, seorang wanita yang di sebagian riwayat diceritakan wanita tersebut tidak cantik. Wanita tersebut tidaklah seindah yang dibayangkan banyak lelaki. Akan tetapi Majnun sudah cinta, dan kalau seseorang sudah mencinta maka matanya buta. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Seseorang kalau sudah mencinta maka matanya buta. Salah seorang di antara kita sebagai contoh, cinta sekali kepada anaknya. Padahal anaknya enggak keren-keren banget, tapi setiap hari yang diupload siapa? Anaknya terus. Kenapa? Karena cinta. Bukan karena keindahan yang dimiliki oleh anaknya. Bahkan terkadang mata seorang ayah dan ibu berbeda dengan mata orang lain. Bagi seorang ayah dan ibu, seakan-akan anak dia adalah anak yang paling terindah yang pernah ada. Padahal di mata orang lain biasa saja. Banyak bayi yang sama. Banyak anak orang yang lebih indah, yang lebih tampan, atau yang lebih handsome, atau lebih cantik daripada anaknya. Betul atau tidak? Itu yang namanya cinta. Cinta sudah membutakan mata. Salah seorang di antara kita mungkin mencintai istrinya, atau istrinya mencintai suaminya, apalagi pengantin baru. Ngelihat wanita ini, atau laki-laki, wanita melihat laki-laki, ngeludah aja dibilang cakep. Waduh, cakep banget cara ngeludahnya. Woi, ngeludah bro. Cara ngeludahnya dibilang cakep. Kenapa? Karena matanya sudah tersihir dengan yang namanya cinta. Cara berjalannya, cara minumnya, cara duduknya, padahal tidak ada beda dengan manusia lainnya. Tapi ketika cinta sudah berbicara, maka semua akan menjadi indah. Begitu juga ketika kalian sudah menjadikan Allah segala-galanya bagi kalian, maka kalian akan mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah di jalan Allah. Qais atau Majnun, dia begitu mencintai Layla. Di dalam riwayat, Layla bukanlah wanita yang cantik. Wanita yang hitam. Wanita yang tidak memiliki rupa yang indah untuk dipandang. Tapi sebagaimana kata Imam Syafi'i, imam kita bersama. Apa kata Imam Syafi'i? Wa'inur ridha an kulli aibin kalilah, walakin a'inus sukhut tubtil masawiyah. Mata kalau sudah senang kepada sesuatu, maka mata tersebut akan buta. Semua yang dipandang adalah keindahan, walaupun keburukan jadinya indah. Begitu juga mata kalau sudah benci kepada seseorang, kita nggak suka sama teman,
teman kita datang ke masjid, teman yang kita gak suka, paling kita ngomongnya apa? Wah ini anak paling caper, wah ini anak paling pengen dibilang soleh, wah ini anak paling dibilang pengen dibilang orang yang baik. Padahal orang jelas-jelasan datang ke tempat yang baik, tapi karena kita tidak ada cinta kepada dia, tidak ada respect kepada dia, maka yang jadi apa? Hasilnya buruk. Oleh karena itu cinta adalah segala-galanya. Pesan saya, kalau ingin mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, di dalam beribadah, utamakan cinta. Setelah itu baru kamu lakukan segala hal, dan kamu akan merasakannya dalam keadaan nikmat. Qais atau Majnun, suatu saat dia berjalan, 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 dan berjumpa beberapa orang yang sedang beribadah, sedang sholat. Beberapa orang yang sedang sholat. Lalu Qais ataupun Majnun ini menghampiri orang yang sedang sholat tersebut dan duduk di hadapan orang yang sedang sholat. Bayangkan, kalau kamu sedang sholat, tiba-tiba ada orang duduk di depan kamu, kira-kira khusyuk gak sholatnya? Kira-kira khusyuk gak sholatnya? Sedang takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang duduk di depan, kita baca Fatihah sambil fokus, gak bisa. Maka orang-orang yang sedang sholat tersebut mempercepat sholatnya karena tidak khusyuk, ada orang yang mengganggu. Selepas mereka sholat, mereka mendekati Majnun. Hei Majnun, hai orang gila, kenapa kamu mengganggu ibadah kami? Kenapa kamu mengganggu sholat kami? Kenapa kamu mengganggu hubungan antara kami dengan Allah? Apa kata Majnun? Apakah kalian benar-benar sedang sholat? Apakah kalian apakah kalian serius sedang bercinta dengan Allah? Apakah kalian sedang bermunajat dengan Allah? Sepertinya kalian dusta. Kenapa kamu bisa bilang dusta? Karena saya, kalau masuk kampung Layla, saya tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Saya tidak melihat apa yang ada di belakang saya. Fokus pikiran saya hanya Layla. Kalau saya sudah masuk ke kampung Layla, mau ada orang ribut di sebelah saya, mau ada mobil tabrakan di sebelah saya, mau ada segala hal apapun yang terjadi, pikiran saya hanya Layla. Karena yang saya tuju adalah Layla. Maka orang-orang tersebut kebingungan dengan jawaban Majnun yang begitu luar biasa. Orang gila bisa mengajarkan arti cinta kepada Allah. Apa dia katakan? Saya kalau masuk kampung Layla, saya tidak tengok kanan, tidak tengok kiri. Yang ada di pikiran saya hanyalah Layla. Tapi kalian mengatakan cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi ketika saya datang, kalian tidak fokus kepada Allah. Di dalam pikiran kalian, ini kenapa ada orang gila duduk di depan kami? Di dalam pikiran kalian, ini kenapa ada orang gila datang ke tempat kami? Kalian tidak benar-benar cinta kepada Allah. Oleh karena itu, kita belajar cinta kepada orang gila. Belajar cinta sama orang gila. Ini Majnun luar biasa cintanya. Suatu saat, Majnun sedang duduk bersama anjing. Duduk sama anjing. Dimuliakan anjing tersebut. Diberikan parfum. Diberikan parfum sama dia. Dipakaikan pakaian. Kemudian dia memiliki roti, dia potong dua, yang setengah dia makan, yang setengah dia kasih kepada anjing tersebut. Ini orang gila wajar ya. Maka sebagian orang datang kepada Majnun dan mengatakan, hei Majnun, kamu ini tambah lama, tambah gila saja. Kenapa anjing kamu berikan setengah daripada harta kamu? Apa kata Majnun? Begitu indah Majnun mengajarkan cinta kepada kita yang tidak faham akan arti daripada cinta. Apa kata Majnun? Saya memuliakan anjing ini karena saya tahu matanya pernah memandang kampungnya Layla. Saya memuliakan dia karena matanya pernah memandang kampung kekasih saya, maka saya mencintainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasihnya, dia cinta kepadanya. Ini arti daripada cinta. Oleh karena itu, ketika kalian mau mengagungkan Allah, mau bertakbir kepada Allah, kalian harus tahu hakikat ucapan kalian itu apa. Saya mengagungkan siapa? Cinta adalah segala-galanya. Dari cinta mampu seseorang menghasilkan mutaba'ah, pengikutan dan kesabaran. Makanya seorang ulama yang bernama Asy-Syibli, dia dipenjara.
Lalu murid-muridnya datang. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Membawakan hadiah, membawakan oleh-oleh, membawakan makanan, membawakan minuman, membawakan pakaian. Setelah sampai di lapas, di tempat di mana Al-Imam Asy-Syibli ketika itu ditahan, Al-Imam Asy-Syibli melihat ada batu di sampingnya, dia ambil, dia lempari murid-muridnya. Kemudian setelah dilempari semuanya pergi. Lalu beliau mengatakan, "Lau kuntum ahibba'i lau sabartum 'ala bala'i." Kalian pendusta ketika kalian mengatakan cinta kepadaku. Kalau kalian cinta pasti kalian sabar akan apa yang telah aku lempar kepada kalian. Jadi yang namanya cinta perlu kepada bukti, dan dengan adanya cinta maka kamu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mereka berdakwah, mereka mengajarkan kepada umat untuk mengagungkan Allah dengan cinta. Makanya mereka bersatu bersama-sama, tidak memandang yang satu daripada organisasi ini, daripada organisasi, enggak. Semuanya satu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berharap dua hari kalian berkumpul di tempat ini, atau sebagian sahabat ada yang baru datang, pulang daripada acara ini membawa ilmu. Membawa ilmu, setidaknya satu ilmu, satu poin yang paling penting kalian bawa ke rumah, menjadikan perubahan bagi diri kalian. Untuk apa kita mengadakan acara-acara seperti ini kalau kalian tidak mendapatkan manfaat? Oleh karena itu, setidaknya ada satu hasil, satu poin yang kalian bawa ke rumah kalian dari para guru-guru mulia yang sudah berbicara. Itu kalau ngundang satu saja susahnya luar biasa. Ini dikumpulkan semuanya di Semarang. Kerugian bagi kita kalau kita tidak mengambil ilmunya. Kalau kita cuma asyik-asyikan saja, kumpul sana, kumpul sini. Tidak. Kita ambil ilmu mereka. Wah, saya dapat poin penting dari Ustadz ini. Wah, saya dapat poin penting dari Habib ini. Saya akan bawa pulang ke rumah saya. Merubah keadaan saya, keadaan keluarga saya. Oleh karena itu, hal yang ingin saya sampaikan dan tekankan kepada kalian, ketika cinta sudah bersama kalian, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kalian akan rasakan adalah keindahan di dalam beribadah. Anak kecil saja kalau kita ajarkan, "Nak, kamu kalau masuk waktu maghrib kamu harus sholat, masuk waktu isya kamu harus sholat," maka dia sholat. Karena apa? Karena perintah orang tuanya. Kalau orang tuanya sedang lalai, dia tidak sholat. Atau dia sedang asyik dengan gamenya. Misalnya dia sedang asyik dengan gamenya, dia bilang, "Bapak, nah sholat nak." "Iya mah." Dia kunci pintunya, pura-pura wudhu, dia pura-pura sholat. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah karena apa? Karena perintah, bukan karena cinta. Tapi kalau anak kecil, dari semenjak kecil kita ajarkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mau ibu bapaknya jungkir balik, mau ngapain terserah. Karena anak tahu, ini adalah amaliah yang disukai oleh Allah, ini adalah amaliah yang disukai oleh Rasulullah. Maka dia akan melakukan, mau diketahui bapaknya, ibunya, sebodoh apa. Makanya para sahabat Nabi, para tabi'i diajarkan bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Dan itu yang saya ingin tekankan kepada kalian. Pulang dari tempat ini membawa cinta. Cinta kepada sesama. Kalau di dalam ajaran agama Islam, kepada non-muslim pun, kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, kita harus mengajarkan kebaikan kepada mereka. Apalagi kepada orang yang beribadah kepada Allah. Karena kita tidak tahu amaliah yang mana yang membuat kita mendapatkan pahala. Saya pernah loh, di Kalimantan Timur, ada beberapa orang datang kepada saya, bilang, "Habib, saya buat kajian di Kalimantan Timur, di Balikpapan." Datang salah seorang di antara mereka mengatakan kepada saya, "Habib, saya sudah sekitar 2 atau 3 tahun masuk Islam." 2 atau 3 tahun masuk Islam. Saya tanya, "Alhamdulillah, kamu sudah menjadi mu'alaf dan kebahagiaan bagi saya. Apa penyebab kamu masuk Islam?" Apa jawabannya? "Saya pernah melihat instastory Habib di Instagram. Itu yang membuat hati saya berubah. Ingin mengenal kepada Allah, mengenal." Saya bilang, "Saya saja lupa apa yang saya dakwahkan. Saya lupa apa yang saya tulis. Tapi bisa merubah seseorang." Karena kita tidak pernah tahu amalia apa yang kita apa yang kita buat sehingga merubah kehidupan orang. Pernah di Pangkal Pinang di daerah Sumatera, saya diundang di salah satu majelis. Keluar dari majelis tersebut, sebelum saya pulang, saya diajak ke tempat oleh-oleh.
Saya belanja ini, belanja itu. Ketika saya sedikit haus, saya bilang sama salah satu murid saya mau minum. Saya diberikan air minum, lalu saya duduk. Saya duduk, saya minum sebagaimana sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesuatu aneh yang terjadi. Salah satu orang yang bekerja di tempat tersebut, di kedai tersebut, mendekati saya. Dia keturunan Cina. Dia bilang, kamu kok asik banget, Pak. Kalau minum, kamu duduk. Kalau berbicara, kamu tersenyum. Kalau nawar seadanya. Kalau begini, dipuji-puji. Terus saya bilang, kamu orang mana? Saya orang asli sini, keturunan Tionghoa, begini-begini. Oh, kalau saya orang Islam. Ngomong biasa saja. Tiba-tiba, sebelum saya pulang, saya sudah berada di mobil. Saya berhenti, saya panggil lagi dia. Sepertinya kamu tertarik dengan agama Islam. Dia katakan, iya Pak. Ya sudah, kamu syahadat sekarang. Kamu mau? Iya, saya mau. Kemudian dia syahadat. Dia bersyahadat. Dan dia mengesakan Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kepada sesuatu yang saya lakukan, yang mungkin saya tidak sengaja melakukannya. Atau sesuatu yang biasa, kita anggap biasa. Update. Ya, walaupun sebagian di antara kita followersnya cuma 3 ya. Ya. Tapi update saja. Siapa tahu dengan dakwah kamu tersebut seseorang memiliki perubahan. Hidupnya berubah, yang tadinya mereka seharusnya menjadi ahli neraka menjadi ahli syurga. Sebarkan cinta kemana-mana.